Nah ini masih seputar akal-akalan pemudik, kali ini ada truk yang jadi alat transportasi demi tiba di kampung halaman. Kita lihat bagaimana truk yang disulap jadi ruang nyaman bagi belasan orang pemudik. Petugas yang curiga langsung memberhentikan truk di pos checkpoint exit tol Ngawi saat akan menuju Ponorogo, Jawa Timur. Dan benar saja saat diperiksa ditemukan truk yang telah disulap menjadi tempat penginapan. Dua orang pemudik asal Bekasi, Jawa Barat ini langsung diperiksa. Truk sekaligus sopir dan penumpangnya selanjutnya ditahan. Seluruh penumpang truk selanjutnya dijemput petugas dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Ponorogo.